Oke, Mas Bro, ini ada motor Supra GTR ya. Ini kendalanya motornya awalnya rada brebet karena di sini sudah dipasangi open loper. Ya. Open loper ini bahasanya kalau ini meningkatkan performa tanpa di limit. Tapi kalau sekarang kan udah zamannya limit ya di rem up. Tapi di sini mengorbankan dari O2 sensornya ini terlalu rendah tegangannya. Jadi motornya awalnya irit. Masuk ke sama aja, masuk di Sonic juga sama. Data ini O2 nya ngunci, mana O2 sensor ini terbaca di 0,00 ya, kelihatan orang Mas Bro. Tar pulak panjenere pencahayaan nih. Nah, ya kelihatan ya. Ini tegangannya ini karena udah dimanipulasi sama open loper ya. Jadi ini ya tegangannya ya. Ini kita klik tekan enter. Ini tegangannya terlalu rendah O2 nya. Kalau O2 ini terbacanya rendah, otomatis dari jumlah pasokan bahan bakar yang masuk ke intake, ke ruang bakarnya lebih sedikit ketika mesin dingin. Coba kita gunting. Tarik bentar, ambil tripod. Pakai tripod aja enak. Kita fokus pada O2 sensor. Ini suhunya sudah di 63, lumayan panas. Tapi O2 nya dia geraknya terkunci karena di sini kabelnya ada yang mengarah kepada O2 sensor ya. Ini ke O2 sensor, ini jalurnya ke O2 sensor yang di bagian knalpot. Jadi inputannya itu dari open loper, terus keluarnya masuk ke O2. Tujuannya apa? Ini untuk meningkatkan performa. Performa atasnya enak, tapi untuk performa bawahnya ada rada berbet. Karena ini kan di istilahnya sedikit diiritkan. Dan pada puncaknya ini sedikit diboroskan karena sampai di 0,9 ya. 0,9 gitu aja bacanya. Misal di sini efeknya kalau kita gunting misalnya ya, gunting terus ini langsung bisa baca O2 nya ini langsung terbaca normal ya. Ini udah normal, balik lagi seperti semula.
keduanya normal ya. Ini sekarang sudah ada grafik. Nah, tadi kan tidak bisa keluar grafiknya. Oh nggih. Nggih, Pun. Etalase mriku. Sip. Nah, di sini kan ada kayak ginjal ya. Ginjal kemungkinan dari yang lain lagi. Ini bisa dari cop businya bisa ataukah dari yang lain. Kalau dua yang terkunci ini dari modul open loppernya. Karena ini sudah jalan. Dan kita fokus cari penyakit yang lain. Kalau untuk cara mengakali open loppernya, ini mungkin peningkatan performa atasnya lebih enteng, lebih enak. Tapi del sudah selesai. Oke, cop busi dilihat sudah. Nah, motornya udah normal tapi tekanannya kurang kenceng ya, ini di 30. Nah, itu nyalanya sulit. Ini tadi merpet ya, gini. Motornya agak dingin ini, dia gini. Ini positif rotaknya juga minta ganti. Rotak dulu, motornya udah oke. Kalau untuk awalannya ini yang bikin berput karena O2-nya terkunci. Ya, sekian dulu, terima kasih. Kalau ini ganti apa namanya? Ganti kampas, kita tracker pakai tracker yang tebal. Karena ini motor ya, dari awal beli enggak kebuka. Motore enggak ganti kampas sama sekali. Ini korban trackernya ya. Jos, mantap pokoknya. Mantap, Bro. Mantap ya.